Pemirsa, diduga proyek asal-asalan Gapura Alun-Alun Pataraksa Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk. Padahal gapura setinggi 10 meter ini baru 2 bulan diresmikan oleh Bupati Cirebon. Inilah puing reruntuhan Gapura Alun-Alun Pataraksa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang rubuh Selasa malam kemarin. Gapura setinggi 10 meter ini ambruk diduga karena proyek yang asal-asalan. Ironisnya, gapura yang menjadi ikon Kabupaten Cirebon ini baru 2 bulan lalu diresmikan oleh Bupati. Bupati Cirebon yang meninjau reruntuhan merasa kecolongan atas insiden ini. Terutama saat diperiksa, struktur bangunan diduga tak dilengkapi dengan besi penyangga sehingga sangat mudah roboh. Bupati Cirebon akan memanggil pihak pengerjaan proyek untuk bertanggung jawab atas ambruknya gapura. Kecewa sekali gitu, kok ini bangunannya tidak memenuhi kriteria. Maka saya menginstruksikan kepada dinas terkait, ini harus benar-benar harus ada tindak lanjuti model yang semacam ini. Kalau model gini kan jangan pakai lagi. Gimana Pak melihatnya? Konstruksi sendiri seperti kacau, mana nggak ada selop kan gitu. Harus ini juga cukup.